أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kali ini menceritakan kisah keluarga Yasir, kisah mempertahankan iman yang membawa sekeluarga masuk surga. Mereka ini hanyalah kaum yang lemah, mereka tercatat sebagai generasi awal yang masuk Islam. Ketika para petinggi Quraisy mengetahui keislaman mereka, siksaan mulai menyapa mereka. Tak ada tempat untuk dijadikan tempat berlindung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak bisa berbuat apa-apa karena saat itu belum ada perintah untuk melakukan perlawanan. Meskipun begitu, keteguhan iman yang mereka pertahankan mampu mengalahkan segalanya, nyawa pun mereka relakan demi mempertahankan nikmatnya iman. Mereka adalah keluarga yang dijanjikan akan berkumpul bersama di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keluarga Yasir. Keluarga Yasir sejatinya berasal dari negeri Yaman. Kedatangan Yasir bin Amir ke Mekah untuk mencari kerabatnya yang hilang. Diceritakan bahwa Yasir bersama dua saudaranya, Malik dan Haris, menempuh perjalanan dari Yaman menuju Mekah. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab saat itu bahwa kaum lemah ataupun pendatang harus berlindung kepada suku yang berkasta tinggi agar mereka terhindar dari berbagai ancaman. Biasanya terjadi kesepakatan di antara mereka untuk saling mengambil keuntungan. Di Mekah, Yasir bin Amir berlindung pada Abu Huzaifah bin Mughiroh, yang merupakan petinggi Quraisy dari Bani Mahzum. Ya ma'asyar Quraisy, ishhadu alayya anni qad halaftu hadha al-fata an shay. Marhaba, marhaba. Ya ma'asyar Quraisy, ishhadu alayya anni qad halaftu hadha al-fata an shay. Marhaba, marhaba. Yasir pun berlindung pada keluarga Bani Mahzum, hingga akhirnya ia dan saudaranya bisa hidup di Mekah dengan leluasa untuk mencari kerabatnya. Namun selama di Mekah, tiga bersaudara itu tidak dapat menemukan keberadaan kerabatnya dan juga tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk melanjutkan pencariannya. Kebersamaan Yasir dengan keluarga Bani Mahzum membuat Yasir mengenal Sumayyah binti Hayat. Sumayyah merupakan budak berkulit hitam milik Abu Huzaifah. Diam-diam Yasir menaruh hati pada Sumayyah. Ketertarikannya pada Sumayyah membuat Yasir memutuskan untuk menetap di Mekah, sementara Malik dan Haris memilih untuk kembali ke negeri Yaman. Yasir pun menceritakan isi hatinya kepada Abu Huzaifah. Betapa bahagianya Yasir saat Abu Huzaifah bersedia menikahkannya dengan Sumayyah. Bahkan, Sumayyah dibebaskan dari statusnya sebagai budak oleh Abu Huzaifah setelah pernikahannya dengan Yasir. Di kota Mekah, Yasir dan Sumayyah hidup bersama, mereka hidup dari hasil bekerja pada keluarga Bani Mahzum. Meskipun tak bergelimang harta benda, mereka tetap hidup bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap saat Sumayyah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ammar. Keluarga ini terus hidup di Mekah dan tetap bekerja pada keluarga Bani Mahzum.
Meskipun tak lagi berstatus sebagai budak, mereka tak bisa lepas dari bayang-bayang keluarga besar Bani Makhzum yang telah banyak berjasa pada kehidupan mereka. Hingga seluruh hidup mereka dihabiskan untuk bekerja dan berbakti pada keluarga Bani Makhzum. Beberapa tahun kemudian, kota Mekah dirahmati dengan munculnya seorang nabi yang diutus dari kaum Quraisy. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sang Nabi memulai dakwahnya secara diam-diam pada keluarga dan kerabat terdekat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nabi tersebut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan berasal dari kaum yang miskin dan orang-orang lemah. Di antaranya, Ammar putra Yasir. Ammar tercatat sebagai orang ketujuh yang memeluk Islam. Di saat Ammar sudah memeluk Islam, ia pun mendakwahkan keyakinan barunya pada kedua orang tuanya. Saat itu Yasir dan Sumayyah dengan mudah mau meyakini Islam sebagai agama yang sebenar-benarnya. Dengan kehadiran Islam, pada akhirnya mereka sadar bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada perbedaan kasta yang membatasi antar sesama manusia. Akhirnya satu keluarga ini, Ammar, Yasir dan Sumayyah memilih masuk Islam. Mereka menjadi sebuah keluarga besar yang masuk Islam di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang awal masuk Islam selalu memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan orang-orang yang masuk Islam setelahnya. Karena orang-orang yang awal masuk Islam, sangat tahu persis akan perjuangan dengan semua kesulitan yang akan mereka hadapi. Mereka mendapatkan keistimewaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyambut seruan Nabi di awal dakwahnya. Al-Amri, limadha yakhtaru Allah Muhammadan min bainina? ليكون نبيه ورسوله وفينا من هو أعظم منه مالا وأكثر نفرا نعم يا أبا الحكم إن كان محمد كاذبا فما كان ليوثر بدعوى النبوة غير نفسه وإن كان صادقا فإن الله يختار من يشاء ولا يستشير في حكمه أحدا. Saat para tokoh Quraisy mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sangat murka. Rasulullah dianggap telah membangkang dari ajaran nenek moyang mereka. Mereka pun tidak menerima kalau kenabian datang bukan dari keluarga besar mereka, sehingga para tokoh Quraisy mulai memberikan tekanan pada Rasulullah dan para pengikutnya. Tekanan diberikan kepada kaum yang lemah dan budak, yang tidak memiliki perlindungan. Saat keislaman keluarga Yasir diketahui, sontak membuat keluarga Bani Makhzum marah besar. Ajarnakum wa hafidnakum wa at'amnakum bal wa zawajnakum thumma tadharuna ra'yana wa tattabi'una Muhammada. Keislaman keluarga Yasir dinilai telah mencoreng nama baik keluarga Bani Makhzum karena telah menjadi pengikut dari orang yang sangat dimusuhi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Yasir harus menerima siksaan karena tidak mau kembali pada ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Abu Jahal yang merupakan salah seorang dari keluarga Bani Makhzum ditugaskan menjadi eksekutor untuk menyiksa keluarga Yasir. Yasir, Sumayyah dan Ammar terus disiksa sampai mereka mau mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mau memuliakan berhala. Namun, tak sedikit pun iman mereka tergoyahkan. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim lainnya tak mampu berbuat apa-apa.
Pada saat itu, umat Muslim masih belum berani menunjukkan identitas keislamannya secara terang-terangan. Pada saat itu juga, belum ada wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perlawanan. Selain itu, keluarga Yasir juga tak bisa dibebaskan karena status mereka bukanlah budak. Sabarna ala Yasir. Law adittu wallahi law kuntum abidan fa aftadikum bimali. Walakin kama qala Rasulullah sabarna ala Yasir. Fa inna maw'idakum al-jannah. Penyiksaan demi penyiksaan terus dilakukan tanpa belas kasihan kepada keluarga Yasir, tetapi semua itu justru menambah keimanan dan keyakinan kepada agama barunya yakni Islam. Mereka dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera, disulut dengan api menyala, dan berbagai tindakan di luar perikemanusiaan lainnya. Mereka dipaksa untuk kembali kepada agama jahiliyah untuk menyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi ketabahan dan kerelaan keluarga Yasir untuk menerima penderitaan ini demi mempertahankan keislaman mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tak kuasa membantu mereka, keadaan umat Islam masih sangatlah lemah. Iman yang telah merasuk ke dalam hati dan jiwa keluarga Yasir membuat siksaan demi siksaan yang diterima seolah tak berarti. Bagi mereka, keimanan adalah hal yang paling mahal dan tak bisa ditukar dengan apapun. Ketika Abu Jahal melakukan penyiksaan, ia begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah. Seorang wanita yang hina dalam pandangan Abu Jahal dan masyarakat Quraisy berdiri tegar seakan menantang kesombongan tokoh besar Quraisy itu. Bahkan di tengah siksaan yang tengah mereka hadapi, Sumayyah berani melawan Abu Jahal dengan meludahi wajah Abu Jahal. Akibat tindakan Sumayyah ini, Abu Jahal tidak mampu membendung emosinya. Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah dari selangkangan hingga tembus ke punggung. Kematian Sumayyah dalam mempertahankan akidahnya ini menjadi kematian syahid pertama di dalam sejarah Islam. Tidak lama setelah itu, Yasir pun wafat menyusul kepergian sang istri tercinta dalam penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Wafatnya kedua orang tua di depan mata Ammar, meninggalkan pilu yang begitu mendalam di hati Ammar. Sementara itu, para tokoh Quraisy terus menyiksa Ammar dengan tidak manusiawi, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, tokoh Quraisy menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy. Ammar yang tak kuasa menahan derita dan kesedihan yang mendalam, akhirnya tanpa disadari ia mengucapkan kalimat murtad itu. Abu Jahal dan tokoh Quraisy lainnya pun merasa puas, hingga membebaskan Ammar bin Yasir. Saat Ammar menyadari semuanya itu, ia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah dunia kiamat baginya. Siksaan demi siksaan yang telah dilalui tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat kedukaan dan ketakutan karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut imannya dan menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Ammar pun sangat bersedih, kalimat murtad yang telah terlanjur terucap justru menyisakan penyesalan yang begitu mendalam baginya. Ammar. نهت من رسول الله يا أبا بكر خذني إليه خذني إليه أقبل قدميه. Peristiwa inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl, ayat 106.
Mendengar ayat ini, Ammar merasa lega dan ia pun merasa bahagia, seolah beban yang menggelayut di pikirannya telah terlepaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin bangga dengan keteguhan iman Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahkan mendapat kalimat tambahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka memaksamu lagi, maka ulangi hal yang sama dan itu tidak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa hati Ammar bin Yasir adalah hati yang tetap kokoh dengan keimanan. Kesabaran seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang yakin dengan janji Allah Ta'ala. Allah telah memberikan hidayah dan nikmat kepadanya dengan takaran besar. Dalam hidayah dan keyakinannya, ia telah mencapai tingkatan yang membuat Rasulullah membersihkan imannya dan menjadikannya sebagai contoh dan panutan di antara para sahabat. Ammar bin Yasir pun tetap hidup sebagai seorang Muslim. Setelah pembebasannya, ia bergabung di barisan terdepan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela Islam. Tidak ada lagi yang mampu menghalanginya untuk membela dan menyebarkan Islam bersama para sahabat lainnya, sebab iman sudah tertanam jauh di dalam jiwa, hingga jiwa berpisah dengan raga. Semoga mereka yang kini sedang terzalimi dan tak kuasa berbuat apa-apa, Allah Ta'ala karuniakan kesabaran dan surga sebagaimana keluarga Yasir. Wallahu a'lam bishawab.